Hey semuanya, kembali lagi di Kitchen Mom's Twin. Siang ini mau bikin roti tawar crispy. Bahannya sangatlah mudah loh, Mam. Pertama dipotong ya roti tawarnya, terserah mau roti tawar rasa pandan atau yang coklat atau yang gandum, bisa semuanya. Kalau sudah dipotong semua, kemudian telur 2, dikasih garam sedikit aja, kemudian dikasih penyedap rasa, dikasih tepung tapioka, terus diaduk deh. Kemudian rotinya ditusuk pakai tusukan sate. Pelan-pelan aja ya, Mam, soalnya nanti bisa putus deh rotinya. Kalau sudah ditusuk semua, dikasih adonan telur, dan tepung, garam, penyedap rasa yang sudah dicampurin. Kemudian dikasih tepung panir juga, biar lebih gurih. Panaskan minyak, kalau sudah mendidih kita goreng deh. Tidak usah terlalu lama ya, Mam. Cara sudah jadi nih, mantap mantap mantap. Selamat mencoba ya, Mam. Jangan lupa pencet subscribe-nya. Terima kasih.